Baca saham. Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul saham blue chip ini sudah kemurahan, potensi multi-bagger kah? Di video ini saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu Breeze, BBNI, MLPL, dan MPPA. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga terakhir, diharapkan bisa membantu Anda membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni dibuat berdasarkan grafik, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan, maupun valuasi. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang dibahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on dan risiko investasi Anda tanggung sendiri. Pertama, Bank Syariah Indonesia. Saham ini dibuka dengan angka 2250 pada hari Senin 17 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 1855. Artinya, turun minus 17,56% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa dalam sepekan, saham ini ada di angka 1850 sampai 2260. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell breeze adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga 1995. 2 CC dengan harga 2023. 3 OD dengan harga 2008. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham breeze dengan harga di atas 1995. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat breeze ada di angka 1400 dengan resisten 2240. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy breeze di angka 1400. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Kedua, Bank Negara Indonesia. Saham ini dibuka dengan angka 5575 pada hari Senin 17 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 5325. Artinya, turun minus 4,48% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5175 sampai 5650. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BBNI adalah sebagai berikut. 1 ZP dengan harga 5332. 2 BK dengan harga 5346. 3 MS dengan harga 5303. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBNI dengan harga di atas 5303. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBNI ada di angka 5000 dengan resisten 6000. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BBNI di harga 5000. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Ketiga, Multipolar. Saham ini dibuka dengan angka 230 pada hari Senin 17 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 406. Artinya, naik 76,52% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 228 sampai 416. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy MLPL adalah sebagai berikut. 1 PD dengan harga 324, 2 RX dengan harga 383, 3 ZP dengan harga 327. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham MLPL dengan harga di atas 324. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya, support terkuat MLPL ada di angka 200 dengan resisten 420. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy MLPL di angka 200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi.
tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, BEI buka suspensi perdagangan saham MLPL, LMSH, dan TEK. Keempat, MPPA. Saham ini dibuka dengan angka 980 pada hari Senin 17 Mei. Di hari Jumat, ditutup pada angka 1.100, artinya naik 12,24% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 855 sampai 1.110. Adapun tiga sekuritas terbesar yang melakukan net buy MPPA adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 1.016, 2 YJ dengan harga 1.008, 3 AZ dengan harga 1.015. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham MPPA dengan harga di atas 1.008. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat MPPA ada di angka 660, dengan resisten 1.190. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy MPPA di angka 660. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, harga yang disebutkan mengacu dari data historis, statistik ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan. Sehingga, saya tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu dari harga sahamnya dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan. Seperti biasa, saya mau menyampaikan baca saham punya dua e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, Stock Market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di bawah ini ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Thank you.